Minang tuh bodoh kami. Emang Minangnya Minang sakit. Baru tadi mertua ini ngasih tahu kita lihat Minang kursiaan. Jadi di sini ya kami ingin menyampaikan kata selamat ya. Kita udah sehat. Jadi ke depannya mudah-mudahanlah semakin sehat ya Dak ya. Kita dibuat semua segala obat, segala makan, makanan bisa dikerja kembali. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan juga segala anak-anak diberikan kesehatan dimanapun mereka sekarang ini ya. Mungkin ada yang di luar kota sekolah, semoga diberkati Tuhan. Jadi sini kami tidak ada bawa apa-apa, hanya ngasih. Kamu kamu udah tahu dah dia udah harap ramuna. Oh iya. Sudah lama tahu dah, mana asal. Oh iya, enak. Maaf emang ya. Kami dari diakoni sosial mulia kita. Gereja, dari gereja. Dari gereja. Ini masih ada kawan-kawan, cuman mungkin ada halangan yang namanya. Jadi kami yang ada di sini lah. Mewakili dari mulia kita, diakoni sosial. Jadi sini ada sedikit sebagai ganti jeruk lah kami kasih aja ya. Berarti sama tuh kita teh dos nurah bunut. Jadi di perjuangan di pasak tuh bendahara sawat mentok ke atas. Penasihat mah? Ini sebenarnya kami pun nggak tahu persis apa penyakit Mama Angel. Mungkin bisa nantilah dikasih tahu ya. Jadi saya tanya, mana Mama Angel sakit karena ditunda-tunda sering kesaksian kan. Tanya lagi belum datang. Tanyalah waktu Nela datang ke Mama Angel. Nanti tadi Manuel. Manuel, saya bilang Manuel, saya sehat-sehat, saya nikro pernah serenung, nunggu saya nerak bagian Manuel, jadi pas tadi gereja kulihat, dia ada untungnya nomor 27 loh. Kita lihat siapa yang datang, siapa yang apa, jadi kami lihat tadi Bapak Angel dengan Bapak Angel dengan sehat sudah datang itu di Tuhan, makanya tadi langsung kami koordinasi. Jadi kami tidak bisa besuk entah di mana Mama Angel namanya tadi kucingkan tadi Pontianak kami nggak tahu. Jadi kami nggak datang membesuk waktu sakit, kami datang membesuk sudah sehat ya. Jadi kami mewakili dari Pasau Tahun ya. Jadi ya inilah perwakilan dari Pasau Tahun tadi dari Bukundi Grup ya, mungkin ada kesibukan masing-masing ya. Inilah anggota kalau yang kan duduk pakai nasi anggota. Dari kan persahut dalam muda persahut tahun ya makin sehatlah Mama Angel ya. Ya kalau ada undangan nanti persahut tahun dihadirilah. Jadi ya kita makin tahu kuman itu sampai di mana apa kegiatan yang Bapak Angel. Pak Angel masih di sini masih di Ketapang masih. Nah, ya saya kira udah pindah lagi karena sebentar pindah sana. Kemudian iya. Bapak Angel diberkati pekerjaan di Ketapang. Anak saya, lo gimana sekarang? Masih di Ponti. Siapa tadi naik gereja kuliah, Senjo? Iya, sekolah ikut hari itu. Mungkin kesiangan dia bangun, gak ada yang bangunkan. Kami pun datang jam 2 malam, jadi tadi malam? Iya. Oh, baru tadi malam datang? Iya, baru tadi malam. Oh, ya, jadi memang tadi datang cuma datang orang itu nanti mumpung di situ itu ini berat juga kan, ada sama-sama di sini. Makanya tadi mendadak ini semua. Inilah kami datang sekali sepenanggungan, seperatan dari gereja dengan persahutannya. Semua mendoakan dengan mengamalkan yang semakin sehat. Itulah dari saya menambahi mati tua atau kena sehat. Lihat ya. Oke, berlihat ya. Adang saya namun? Tidak tahu. Oke, jadi mau lihat ya di Tuhan. Di dalam hari pason saat kami ini tujuh guna mersangan nomor 2 on idam hai paso di hita boi rohami sian pengurus dusni rohabunut. Jadi memang hami secara aha informasi odepe boto hami ada sakit
apa itu katanya. Baru di gereja pun saya nggak tahu tadi, saya sudah datang ada informasi dari Opu Philip, makanya sampai saya tanya tadi Mama Julian, ada sakit, nggak ada informasi katanya. Ya mudah-mudahan lah ini apa, semoga apa, walaupun kami tidak bisa hadir dalam proses penyembuhan itu, tapi kami bukan berarti meninggalkan secara dalam persatuan, tapi memang karena kurang kita informasi. Jadi mudah-mudahan lah Tuhan sudah kasih kesehatan buat keluarga, buat itu, buat Lai juga nanti akan jauh dari sini juga, bisa tetap bisa komunikasi, mudah-mudahan itu cepat sembuh. Tapi kalau kami saya lihat secara fisik udah apa, mudah-mudahan lah nanti penyembuhan ke depan semakin diberkati dan sukses semua pekerjaannya. Jadi dari kami persahut tahun inilah kekerabatan kita. Memang kami di sini ada menghadiri wakil dan anggota pengurus dan anggota punguan, selalu bagaimana kita saling bahu membahu, saling apa, saling menguatkan, saling ada informasi bisa kita memberikan apa perhatian yang lebih mendalam lagi supaya kita bisa sehat bersama dan sukses bersama dalam semua kegiatan sosial kita. Jadi dari punguan walaupun sedikit nanti apa, inilah artinya songo manur jiruk. Jadi baru tungpe songoni las maruhamuna sehingga matuhata nama iron dari paso deha witasaduhuna. Itulah ya, Tuhan lah berkat ya. Oke. Jadi itulah dari punggung dosni rahmu Tuhan berkati. Horas mari kita saluhuna. Horas. Memang
ada yang inilah serius lah yang harus tindak lanjut gitu lah. Tapi memang harus jumpa lagi satu kali lagi dengan dokternya lah. Cuma waktunya belum ada. Jadi kemarin di rumah sakit dan 6 hari ini 3 hari pasca sebelum operasi, 2 hari setelah itu, 2 hari sebelum operasi, 4 hari setelah operasi. Setelah operasi kemudian ada istirahat. Cukup maksa minta pulang karena gak tahan di rumah sakit. Jadi istirahat itu minggu atau 2 minggu ya, itu penting. 2 minggu lah sambil konsul-konsul. Habis itu istirahat di kebun lah. Di kebun lah. Jadi nampaknya udah agak sehat kan, karena memang nggak bisa gerak-gerak kan, kalau yang gitu-gitu itu memang susah lah kan. Jadi tapi udah aman lah, semua perkembangannya tuh pesat lah, bagus lah ya. Jadi apa yang dibilang dokter itu semua udah terlewati lah, makanya kemarin kurang lah di sini kan. Jadi ya kurang lebih seperti itulah kan. Jadi memang kami nggak kasih tahu karena saya sendiri pun nggak tahu serius itu gitu. Setelah udah mau operasi baru dijelasin sama dokter, oh ternyata ini. Karena waktu konsulnya tuh saya nggak bawa dia, karena kalau bawa dia kan banyak lama, sekitar hampir 2 seminggu lebih lah saya tuh di konsulnya. Konsulnya itu banyak yang saya harus